pada hari ini, kita akan melancarkan kursus CEIO dan melatih seramai 40 orang penjawat awam negeri. Semua ini merupakan ujung julung kalinya diadakan dengan anjuran bersama Unit Integriti dan Ombudsman Negeri dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau lebih khusus MAKA. Saya memaklumkan untuk menempatkan Certified Integrity Officers di semua kementerian dan jabatan sebagai komitmen kerajaan untuk meningkatkan integriti di kalangan pegawai. Banyak yang ditulis mana-mana negara yang mempunyai integriti tinggi, rasuahnya buruk. Bila ada rasuah, negara maju. Proyek seperti ini yang melibatkan bukan saja kaki tangan kerajaan di peringkat atas hingga ke peringkat bawah, malah melibatkan penyertaan orang-orang kampung. Apabila kita membuat penglibatan dengan orang-orang kampung, bermakna persepsi orang kampung terhadap kaki tangan kerajaan kemungkinan mengurangkan anggapan negatif kepada kaki tangan kerajaan dalam integriti ini. Kami sebagai EIO dan juga Integrity Champion, amalan integriti menjadi tonggak kepada shared value atau nilai bersama dalam penjawat awam akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Maka visi sebagai world class civil service dapat dicapai dalam tahun 2020.